Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ian. Sekarang kita kedatangan lagi lampu. Namanya... Lampu Daymaker yang mini. Daymaker itu kan ada yang besar, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sedang, ada yang mini. Lampu Daymaker mini itu ada dua jenis. Ada yang bulat dan ada yang kotak. Sekarang kita buka satu persatu seperti apa bentuk barangnya. Kita awali dengan yang bulat. Yang bulat seperti ini, dia ada dua titik dan ini adalah angel eyes-nya. Kalau ini nyalanya warna putih. Untuk bracketnya sama, maupun yang kotak maupun yang bulat, semuanya sama, bracketnya seperti ini. Seperti ini. Bracketnya kalau sudah terpasang semuanya. Jadi mau dipasang di body boleh, di body motor, tinggal cari aja posisi yang pas, lubang yang pas. Mau dipasang di stang juga bisa, tinggal pakai bracket plat bolong-bolong. Pokoknya suka-suka deh. Yang penting jangan lupa kabelnya kayaknya harus nambah. Karena kalau misalnya dia di posisi dipasang di atas stang mungkin kurang panjang ya kabelnya. Ini kurang lebih cuma setengah meter doang. Oke, yang bulat seperti ini jadinya. Sekarang kita bongkar untuk yang model kotaknya. Seperti ini model kotaknya. Dan untuk bracketnya sama aja. Seperti ini, ntar jadinya seperti ini bracketnya ya, sama aja kotak maupun bulat bracketnya seperti ini. Oke, sekarang kita akan cek seperti apa nyalanya dan seperti apa terangnya. Oh iya, lupa ada satu lagi yang model sedang. Biar kita sekalian aja video ini ya, kita sekalian reviewnya. Ini kan model mini. Nah, kalau ini model sedang, jadi ukurannya itu di atasnya ini. Ini dia. Wah. Untuk bracketnya yang sedang sama aja. Kita bandingin antara yang sedang dengan yang mini. Seperti ini. Oke. Sekarang kita akan coba seperti apa nyalanya ketiga-tiganya. Untuk angel eyes-nya kebetulan kita adanya warna biru. Harusnya sih ada warna merah dan ada warna putih, cuman kita stoknya sekarang sisa warna biru. Seperti ini ya. Sekarang kita tes seperti apa untuk nyala lampu utamanya yang di tengah ini. Wow. Nyalanya sih statis ya, diam. Jadi dia nggak kedip. Kita cek lagi, kita mainin kontak. Ya memang statis, jadi nggak ada strobonya, jadi dia diam. Ini lumayan terang kalau kalau kita coba di luar di gelap-gelapan. Ini dia yang model kotak. Di angel eyes-nya itu dia otak juga, kalau yang bulat tadi kan bulat, ini yang otak-otak.
ini yang warna birunya. Sekarang kita tes untuk lampu utamanya. Wow, terang juga. Ini untuk OWL yang angelized-nya warna merah. Jadi ada warna merah dan ada warna biru. Kita tes yang warna merah, lampu utamanya seperti apa. Sekarang kita coba seperti apa yang ukuran sedang. Ini warnanya warna biru, Angel Eyes warna biru. Kita cek untuk lampu utamanya. Ini untuk lampu utamanya. Memang untuk yang ukuran sedang lebih terang. Mungkin karena memang kalau yang sedang dia lampu utama itu 3 titik. Kalau yang mini lampu utamanya cuma 2 titik. Banyak customer kita yang meminta kita untuk menampilkan visualisasi produk sound motor. Oke, kita tampung segala macam ide-idenya. Kita akan review dan kita akan upload di channel sound motor. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.